Bonisha Bodi. Riva masih bisa di cover lagi-lagi angkat kepada Riva. Riva bisa di penempatan bola bagus umpan pun kepada Kampar. Mana tepuk-tepuknya buat Kampar. Masih bisa ditahan Riva. Roni di sana terima dengan baik, ada bagus Riva. Ada Goni. Nampaknya masih bisa. Lagu tuan sama kira tegap-gagap perkasa. Siapa dia? Wiro Sableng. Membela kebenaran. Membati kita. Iya, selamat jalan para supporter mania, perjus mania. Hati-hati barang bawaannya, HP, dompet, bucos ketinggalan. Dikini ditemu garangan-garangan toh soalnya. Pertandingan set keempat akan segera dimulai dan set ketiga dimenangkan oleh M3 Petung. Skor sementara 2-1. Apakah di set keempat ini Putra Bintang 9 Bolo Gresik bisa mencuri poin dan bisa menyamakan kedudukan? Kita lihat sama-sama. Tarsila, Tarsila. Riva nampaknya gagal satu monster block nomor 18 Kamdi. Luar biasa pemain dari Putra Bintang 9 Bolo Gresik. Nomor punggung 18 Kamdi ancang-ancang melakukan shot, sudah dilakukan. Terima dengan baik, ada Pangku di sana, angkat kepada Arta. Oh, masih bisa ditahan Kamdi. Nampaknya bola masuk, dibarkan saja oleh nomor punggung sebelah. Di sana ada Kampan, terlalu gandul Kamdi. Nampaknya membawa galon. 2-0. Oh, cerdasnya seorang Upin. Luar biasa, pemain legend diturunkan kembali Upin Ipin. Dan di sana di bangku cadangan ada Darji, teman main Upin. Oh, masih bisa ditahan kali ini. Pete keras Rindu. Luar biasa. Nampaknya gagal pengembalian bola nomor punggung 14 di sana, ada bagus. Nomor punggung 17 Goni acak-acak melakukan shot. Palembang Bangsum Selbaban. Oh, bagus. Riva masih bisa ditahan. Ada Randy angkat kepada Fakri. Masih bisa dari silang umpan kepada rekannya Arta yang berbicara. Nampaknya gagal. Luar biasa pemain dari Putra Bintang 9 Bolo Gresik nampaknya sudah menemukan irama permainannya. Nomor 17 ada Goni. Goni shot, Goni. Riva masih bisa di cover, lagi-lagi angkat kepada Riva. Riva bisa gagal, loro gagal, telu masuk. Itulah Riva, koyok nong-nongan kubiak. Nomor punggung 13 di sana ada Upin. Acak-acak melakukan sebaik sekali Upin. Terima dengan baik Randy. Ada Goni angkat kepada Fakri. Bola didorong saja nampaknya gagal. Luar biasa pemain dari Putra Bintang 9 kali ini gagal, bola didorong saja. Sakor menambah 3-4 nomor punggung 13. Oh, kalau ini sisi kecil sisi rekam. Nomor punggung 13 ada Upin. Upin shot, entry betul. Baik sekali Dedi angkat kepada Fakri, penempatan bola. Cerdasnya nomor punggung 3 blok sawatan muatan. Bola ditipu saja, lungan yang dikeput daripada ditipu. Breket Nawong 5-3. Oh, cacot keras Fakri. Kali ini gagal, satu jam shot dilepaskan. Nomor punggung 3 seorang Fakri. Bola keluar jauh. Nomor punggung 7 di sana ada Arta. Acak-acak melakukan sepemain dari M3 Petung. Sudah dilakukan baik sekali. Angkat lagi kepada Randy penempatan bola. Nampaknya bola tidak bisa di cover. Nomor punggung 7 di sana ada Arta. Luar biasa. Sakor menambah 6-4. Nomor punggung 12 di sana ada Fakri. Fakri Ulso. Riva
bola touch ball, bola mengenai Randy Ferdian, pemain dari Jakarta Bayangkara Presisi. Luar biasa gampang. Babar menunjuk sebelah jump shot, keras sekali, masih bisa ditahan, ada Goni. Angkat kepada Randy, penempatan bola, bagus umpan pun kepada Kampar. Berbentuk 11-1 jump shot, kali ini dilepaskan oleh Kampar, baik sekali namanya, bola didorong saja oleh Bagus, luar biasa pemain dari Jakarta Stimbit, cerdasnya seorang Bagus, permintaan tema dari Putra Bintang 9, bola kecil. Kembali ke pertandingan. Skor sementara 7-6 nomor punggung 11. Satu jump shot Kampar, baik sekali terima dengan baik Fakri. Goni angkat kepada Randy. Nampaknya gagal kali ini. Libero tangguh di sana ada Tarsila. Skor sementara 7 pada sama kuatnya. Nomor punggung 6 di sana ada Bangga, pemain dari Putra Bintang 9 Polo Gersi. Ancam-ancam melakukan set di sana. Baik sekali. Angkat lagi kepada Chandra, nampaknya gagal, terlalu limit. Pemain dari M3 Betung, luar biasa. Pemain dari Putra Bintang 9 Polo Gersik, nomor punggung 6. Di sana ada Bagas, ancam-ancam melakukan shot, baik sekali Bagas. Oh, ada Bagus. Nampaknya bola tidak bisa menembus pertahanan dari Putra Bintang 9. Di sana ada Randy Ferdian. 97 nomor punggung 6 di sana ada Bagas, pemain dari Putra Bintang 9 Polo Gersik, ancam-ancam melakukan shot, nampaknya gagal, bola keluar jauh, satu servis kurang sempurna pemain dari Putra Bintang 9 Polo Gersik. Nomor punggung 9 ada Ipi ada Fakri di sana. Goni angkat keberadaannya, satu bekel keras. Nampaknya bola masuk, luar biasa Fakri. Yang mau foto dengan Fakri nanti silakan. Yang mau foto. Skor sementara 10-8 nomor punggung 2 di sana ada Randy. Acaca melakukan shot. Bola ditimbang-timbang dulu Randy. Sudah dilakukan, masih bisa ditahan. Angkat kepada, oh kerasnya seorang Edi Chandra. Adi Chandra. Pemain jantung nomor punggung 10, pemain dari M3 Betung. Nomor punggung 14 di sana ada Bagus. Bagus ancam-ancam melakukan shot. Randy di sana. Angkat lagi pada Fakri. Nampaknya gagal. Di sana hampir mengenai Kuntul. Luar biasa Fakri. Satu jump shot di sana mengenai Jeranggoh Mania. Kali ini juga gagal. Ada apa dengan Fakri? Nampaknya sudah kecapean, butuh asupan kecut-kecut jeruk macan. 11-10 nomor punggung 14 di sana ada Bagus, pemain dari M3 Betung, sudah dilakukan baik sekali. Terbangkan baik Dedi, ada Goni di sana. Angkat kepada Fakri. Lagi-lagi sudah dipayungi nomor punggung 10 di sana ada Ade Chandra. Luar biasa Adi Chandra, pemain dari Jakarta BNI 46. Skor menambah 12-10. Bagus. Kali ini gagal. Permintaan tap out dari Putra Bintang 9 Polo Gersik. Kembali ke pertandingan 13-10 nomor punggung 14 Bagus ancam-ancam melakukan shot, sudah dilakukan Bagus, terima dengan baik Randy. Angkat kepada Fakri. Nampaknya
kontrol bola mengenai pemain dari Emtri Petung. Luar biasa Fakhri menunjukkan sebagai pemain dari Timnas Indonesia, menunjukkan sebagai pemain MVP Proliga 2023. Oh, cerdasnya seorang Arta, luar biasa Arta, pemain dari binaan. Sekar bro, sekar. Ade Chandra masih bisa di cover Darsilang, luar biasa. Libero tangguh seorang Darsilang, suruh-suruh tapi kalau banyu nih. Nomor punggung 7 pelatihan Acaca melakukan ceboni di sana, terima dengan baik, ada bagus Rifan. Cerdasnya seorang Rifan, umpan yang begitu manja dari bagus bola, nampaknya bisa menjadi poin kalau sudah kampan. Oh, Boni masih bisa ditahan. Nampaknya nomor punggung 12 di sana ada Ipin nyendal di barongan. Diganti golai Darcit. Nomor punggung 3 di sana ada Fakhri. Acaca melakukan sepamai dari Putra Bintang 9 Bolo Gresik. Satu cacot, oh, angkat lagi kepada rekannya. Di sana ada Arta penempatan bola. Nampaknya libero tangguh seorang Dedi gagal mengcover bola. Libero tangguh Dedi dengan gaya rambut barunya hitam kemerahan alias gerameng. Oh, nampaknya gagal. Satu sepak dilepaskan. 17-13. Nomor 77 di sana ada Artasa, terima dengan baik Randy, ada Gani. Oh, masih bisa ditahan. Kali ini bola touch ball luar biasa Fakhril. Nomor 12 pemain dari Putra Bintang 9 Bolo Gresik. Nomor 12 Fakhril Acaca melakukan shot. Baik sekali. Kampanye 18-14. Yang mau foto dengan Kampang nanti silakan, Kampang. Oh, dilapisi bro. Ada yo pesan ya. Dilapisi bro. Oh, wakas pokoknya. Bro, dia mau begelum buka ini. Bicara kayak begelum bayo. Bocil FF. 18-14. 18-14. Kampang sa. Nampaknya gagal. Satu jam saudari Rifan Nurmulki, luar biasa. Nomor punggung 2 di sana, nomor punggung 6 Acaca melakukan sa. Di sana ada Bagas. Acaca melakukan sa. Putra Bintang 9 Bolo Gresik sudah dilakukan. Ada Bagus di sana. Nampaknya gagal. Kali ini gagal. Pertandingan pertama ada Amor Moroplan dan pertandingan kedua Putra Wedoro ada Petir, dan pertandingan ketiga perkadaan dengan Galau Lawayu Gresik. Informasi akan diperkuat pemain dari Raja Tarka Madura, juga diperkuat pemain dari Indomaret Sidoarjo. Kembali ke pertandingan nomor punggung 6 di sana ada Bagas. Acaca melakukan sebagas. Oh, angkat lagi Kampan, masih bisa. Oh, nampaknya gagal, risip kurang sempurna. Sabar menambah 17-18. Nomor punggung 16, nomor punggung 6 di sana ada Bagas. Acaca melakukan shot. Pemain dari Putra Bintang 9 Bolo Gresik. Oh, baik sekali. Angkat lagi kepada Chandra, lagi-lagi gagal. Nampaknya bola tidak bisa menembus pertahanan dari Putra Bintang 9 Bolo Gresik. Oh, dilapisi bro. Sakor sementara 18 padang. Lagi-lagi nomor punggung 6 di sana ada Bagas. Acaca melakukan pemain dari Putra Bintang 9 Bolo Gresik sudah dilakukan.
Nampaknya antisipasi yang cukup baik oleh biru tangguh di sana ada Tarsila. Nomor punggung 9 ada Upin. Upin Aca-Aca Merauh Kanca. Upin. Oh, ada Goni. Kata keras cerdasnya seorang Fakri. Mana tepuk tangannya buat Fakri? 19 pada nomor punggung 3, nomor punggung 2 baik sekali Randy. Oh, angkat kepada Rifan, penempatan bola masih bisa ditahan. Lagi-lagi Edi Chandra masih bisa Goni umpan kepada lambanya bola touchball. Luar biasa seorang Fakri sikap ke nomor punggung 3. 19 29 Randy sob, Randy. Ada Goni. Nampaknya masih bisa menembus pertahanan dari entry betul. Permintaan tema dari entry betul. Kembali ke pertandingan 21-19 nomor punggung 2 di sana ada Randy. Baik sekali Randy. Wow, bola didorong saja. Angkat lagi pada Fakri pemain bola. Luar biasa. Pertandingan pada malam hari ini menguras energi. Lagi-lagi nomor punggung 2 di sana ada Randy. Randy sir. Oh, masih bisa ditahan. Rifan, luar biasa Rifan. Nomor punggung 14 di sana ada Bagus. Aca-Aca Merauh Kanca. Baik sekali Bagus. Oh, di sana ada Fakri. Nampaknya gagal. Kecupannya kelompok kakek cerok-cerok. 3-20 nomor punggung 18 Kambi. Aca-Aca Merauh Kanca di sana sudah dilakukan. Terima dengan baik Arta. Angkat lagi kepada Arta. Nampaknya bola masuk. Luar biasa Arta. Skor menambah Emdri Petung 21-23. Nomor punggung 10 Edi Chandra. Adi Chandra. Adi Chandra. Oh, nampaknya servis ice 22-23. Adi Chandra Samson. Adi Chandra. Ada Fakri di sana. Nampaknya bola touchball. Luar biasa Fakri. Umpan yang begitu manja dari seorang Goni. 24-22 match point. Bagus sekali. Angkat kepada Rifa. Gol over. Kita istirahat dulu 5 menit. Kita istirahat dulu 5 menit.